Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum memulai pelajarannya, kita mulai dengan bacaan basmalah, terus habis itu doa belajar ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Kita akan belajar tentang kata tanya. Kata tanya itu apa sih? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam kalimat tanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ada lagu yang kaitannya sama kata tanya ini. Nah, tulis dulu. Kata tanya itu ada apa aja, Tok? Siapa, mana? Siapa? Apa? Terus dimana? Dimana? Terus bagaimana? Bagaimana? Apa? Terus apalagi? Kapan? Kapan? Terus? Berapa? Apa yang kurang? Mengapa? Nah, Ibu ada lagu untuk keempat ini, tapi urutannya betul enggak ya? Bentar. Nanti kalian ikutin Ibu ya. Yang pertama, tak ajari nyanyinya dulu. Apa, siapa, itu kata tanya. Kapan, di mana, juga kata tanya. Mengapa, berapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat, pakai tanda tanya. Paham gak? Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Oke. Yuk bareng-bareng. Apa, siapa, itu kata tanya. Kapan, di mana, juga kata tanya. Mengapa, berapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat pakai tanda tanya. Gapal? Bisa nggak? Yuk sekarang sendiri. Oke, sekarang sendiri ya. Nyanyinya coba sendiri ya. Oke, yuk, 1, 2, 3. Apa, siapa, itu kata tanya. Kapan, di mana, juga kata tanya. Mengapa, berapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat, pakai tanda tanya. Nah, pakai tanda tanya, bukan kata tanya ya. Yuk, sekarang Ibu jelasin satu-satu. Apa? Apa itu menjelaskan apa sih? Apa itu untuk pertanyaan seperti apa? Apa itu nanti untuk pertanyaan berupa menanyakan sesuatu hal seperti peristiwa sesuatu atau peristiwa. Terus selanjutnya adalah siapa? Siapa ini nanti berkaitan dengan tokoh betul. Terus selanjutnya ada di mana? Di mana ini nanti berkaitan dengan apa? Letak atau tempat. Letak. Terus selanjutnya bagaimana? Ini menanyakan apa? Bagaimana? Kronologi atau keadaan. Kronologi atau keadaan.
nanya kenapa? Wak? Wak? Tuh. Terus berapa? Berapa ini menanyakan apa? Jumlah. Yang terakhir adalah mengapa? Adalah sebab. Sudah tahu ya, sekarang bisa kasih contoh enggak satu? Bisa. Bisa. Coba sekarang kalian kasih contoh salah satu pertanyaan. Pilih salah satu aja. Pertanyaan apa? Nanti pertanyaannya contoh kalian bikin pertanyaan gitu ya. Jadi dipilih salah satu. Aku kasih waktu 6 menit. Bisa? Yuk dimulai dari sekarang. Sudah selesai. Oke, sekarang kasih contoh satu-satu. Mulai dari Mbak Sekar aja. Yuk, Mbak Sekar dapat pilih apa? Berapa? Berapa pertanyaannya? Berapa harga beras ini? Ya, betul. Terus selanjutnya Mbak Ulida. Di mana? Di mana pertanyaannya apa? Di mana rumah? Betul. Karena di mana menanyakan letak, ya toh? Terus selanjutnya Mbak Orlin. Bagaimana pertanyaannya? Ya, menanyakan kondisi, betul. Terus selanjutnya Mbak Isna. Mengapa pertanyaannya? Mengapa kamu menangis? Betul, menanyakan keadaan. Terus selanjutnya Mbak Tia. Mbak Tia pilih apa? Kapan pertanyaannya? Ya, betul, menanyakan waktu. Oke, kalian paham semua kan? Berarti ya, ibu anggap kalian udah paham. Sebagai akhiran untuk pembelajaran hari ini, kita nyanyi lagu-lagu. Oke, yuk. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Apa siapa itu kata tanya? Kapan di mana juga kata tanya? Mengapa berapa? Mengapa bagaimana? Di akhir kalimat pakai tanda tanya. Oke, selesai pelajaran hari ini. Ibu mau kasih kalian PR. Nah, nanti PR-nya kalian buat masing-masing satu pertanyaan yang mencakup kata tanya dari 7 ini. Apa, siapa, di mana, bagaimana, terus kapan, berapa, dan mengapa. Dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah, lalu kita doa tutup hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.